Bersama saya di ujung talian kita ada Kak Zana. Selamat pagi Kak Zana. Pagi. Kak Zana ada pengalaman misteri tentang apa ni? Silakan. Ni cucu Kak Zana ni. Dia selalu bila cakap dia nampak cik tak lah dekat put back ni. Oh, cucu berapa usianya? Dia kecil lagi, baru itu jam baru 2 tahun lebih. Ni bila berlaku? Dah lama lah, 2 tahun, 3 tahun. Baru few months ago lah. Jadi dia nampak ada orang lah. Dia kata macam ada orang. Ada momok, kata momok kat mana. Kat sana kata dia. Hari-hari dia cakap kat situ tempat pun tempat the same position lah. Tapi akak rasa tak sedap pasal one of kawan akak tu dia pandai juga dalam ini semua. Akak panggil dia lah. Akak tu tengok kata dia memang ada. So dia panggil lah benda tu kan. Panggil benda tu lah, dia cakap kenapa kau nak kacau orang dalam rumah ni. Cakap gitu. Cakap pasal dia itu macam anak kakak kandung. Jadi dia kata dia nak darah orang kandung. Dia cakap itu anak kakak, betul kandung nombor 2 kan. Jadi dia cakap dia berdialog lah dengan benda tu. Dia cakap kau tinggalkan tempat ni lah, dia kata gitu. Kesian budak ni, kau jangan kacau dia, budak ni kecil lagi, dia takut tengok kau, kata dia. So kau pergilah dari sini, dia cakap gitu. Aku kasi kau satu tempat gini-gini lah. Lepas tu dia pun baca-baca lah sikit kan. Ayat-ayat suci gini-gini lah kasi dia. Terus benda tu dah besoknya kan, tu tanya cucu lagi lah. Dia cakap nampak lagi tak ada, kata dia. Dah tak ada, dia cakap. Jadi ni dia berlaku di balcony rumah di kawasan mana ni? Ni Jurong West. Terima kasih ya. Kak Zana, terima kasih ya. Itu dia, cucu nampak. Kata orang kalau anak-anak kecil ni nampak, mungkin mereka nampak benda yang sebenar.